Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Keluarga Susetio YouTube Channel. Kita akan memasak kali ini tongkol suwir. Ini bahan-bahannya: ikan tongkol, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah. Kita siapkan juga tomat 1 buah, kemudian ada lengkuas 1 iris. Kita siapkan juga daun jeruk sebanyak 3 lembar atau secukupnya, daun salam dan daun bawang secukupnya. Bahan utama yang kita gunakan yaitu ikan tongkol yang sudah kita cuci bersih. Mari kita mulai memasak. Oke, dalam persiapannya kita gunakan perlengkapan bumbunya yaitu garam, kemudian ada kaldu jamur. Yap, kita ubah tongkolnya yang sudah kita cuci. Ini tongkol yang sudah kita bersihkan. Oke, tongkolnya kita sudah iris-iris. Kita lagi iris-iris suwir-suwir menjadi potongan kecil-kecil. Kita kembali ke bahan-bahan, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah kita. Bahan cabai merah, bawang putih, dan tomat. Kemudian kita lakukan penghalusan. Bisa kita haluskan dengan manual atau mungkin dengan blender. Sekarang kita gunakan penghalusan dengan blender sehingga semua bahan tercampur, bumbu-bumbunya menjadi satu dan siap untuk digunakan. Setelah bumbu kita haluskan, kita iris-iris kecil daun bawang. Disiapkan juga tongkol, ikan tongkol yang sudah kita suwir, kemudian lengkuas yang sudah kita iris tipis-tipis, daun jeruk, kemudian juga daun salam. Kita siapkan minyak goreng yang sudah kita panaskan dalam wajan atau penggorengan. Setelah minyak gorengnya kita rasakan cukup panas, kita masukkan bumbu dasar yang telah kita haluskan tadi, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah serta tomat ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Kemudian kita tumis sampai harum. Sesudah tercium harum dalam tumisan, kita masukkan daun jeruk
irisan lengkuas, dan kemudian daun salam 2 lembar ke dalam tumisan. Kemudian kita tumis dalam bumbu dasar. Kemudian kita tambahkan garam ke dalam tumisan. Juga kita tambahkan kaldu rasa jamur ke dalam tumisan. Kemudian menu utama kita, bahan utama kita tongkol suwir. Kita masukkan ke dalam tumisan. Kita bisa gunakan macam-macam suwir ya. Ada ikan tongkol, bisa kita gunakan daging ayam, kemudian juga irisan daging sapi, daging kambing atau lain-lainnya. Ini cocok. Setelah tongkol kita rasakan matang, kita masukkan irisan daun bawang untuk menambah kesegaran tumis tongkol suwir yang kita masak. Kita aduk sampai merata dalam tumisan. Oke, kita masak terus sampai kita yakin benar-benar matang masakan kita tumis tongkol suwir. Terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang sudah ikut menonton video yang dibagikan oleh keluarga Susetyo YouTube channel. Semoga dapat bermanfaat. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu mengijabah doa-doa kita, melindungi kita dari mara bahaya, memudahkan serta melancarkan segala pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan. Semoga dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan serta kesuksesan selalu untuk kita semua. Salam sehat dari kami, keluarga Susetyo YouTube channel. Tetap semangat beraktivitas. Semoga apa yang kita cita-citakan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.